si Egi sama si Ena kemana ya? Kok lama banget beli mangganya? Sabar Li, mungkin tukang buahnya gak ada. Sejauh ini gue udah sangat sabar, tapi ini udah 3 jam mereka pergi. Harus sesabar apa lagi gue? Itu mereka datang. Panjang leher ya kalian, baru juga tadi gue ngomongin kalian. Eh, mana mangganya? Kok kalian bawa tangan kosong? Mangganya gak ada Li, Cer. Masa gak ada? Kan sekarang lagi musim mangga, harusnya banyak dong yang jual. Kami tadi udah keliling dan satupun gak ada yang jual mangga. Terus gimana dong, masa gak jadi ngerujak? Mana gue udah metik cabai lagi di kebun Pak RT. Li, lu maling. Kirain tuh cabai dari rumah lu. Enak aja maling. Ini gue beli satu biji cabai harganya 1000. Buset, mahal amat. Lu beli cabai apa beli aksesoris? Bisa-bisanya harga satu biji cabai harganya 1000. Kan sekarang cabai lagi mahal. Mahal juga gitu-gitu amat kali. Masa satu biji 1000? Terus lu beli cabainya berapa tadi? Beli 3 biji, gue cuma bawa uang 3000 tadi. Kalau malu tahu lu bisa dilalapin ke empang. Bisa-bisanya ya lu ketipu sama Bapak RT. Lah, jadi gue ditipu ya? Tapi kata Bapak RT uangnya masih kurang 10.000, harusnya 13.000. Tapi karena gue bawa 3.000 doang, jadi gue kasihnya segitu. Seriusan lu, mahal amat anjir. Masa harga cabai 3 biji 13.000? Kata Pak RT buat uang bensin. Soalnya kebunnya jauh di Jongol, jadi kesananya naik motor diantar Pak RT. Pantes aja mahal anjir. Jadi gue ditipu ya? Enggak, malahan lu yang nipu Bapak RT. Kok malah jadi kebalik sih? Tadi kalian bilang gue ditipu. Nah lah, susah jelasinnya. Sekarang kita lanjutin cari mangganya. Gue udah ngiler nih, pengen ngerujak. A few moments later. Udah belum Li, punggung gue sakit nih. Sabar woi, gue sedang berusaha. Buset, susah amat. Excuse me. Hey, are you okay? Are you okay? Pan, betulnya sakit nih. Loh, Tante Bule, kita ketemu lagi. Ji, siapa? Itu Tante Bule, tadi aku sama Yena ketemu dia saat cari mangga. Hey, can you speak English? Orang mangan ngerti bahasa Sunda tuh bisa bahasa Inggris. Dahar gejeng ulu pedakena sosokan pake bahasa Inggris. Nyaan bisa bahasa Sunda? Alhamdulillah tuh ibi sama. Tita tadi orang kukurilingan we we nu ngalertian. Make bahasa Sunda bisa we nu ngerti. Jadi kalau make bahasa Inggris we tadi. Nyauk itu mah tadi we make bahasa Sunda. Okay.